Dar lero mo mo ti bli havare bu. Sudarlun, tim Polsek Merah Mulia Polres Lok Sumawe Sabtu 16 Februari 2019 menyita sekitar 30 ton berbagai jenis kayu di sebuah kebun Desa Nga, Kecamatan Merah Mulia, Aceh Utara. Penemuan kayu tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan sebuah becak yang mengangkut 10 batang kayu. Sehari sebelumnya, polisi mengamankan sebuah becak yang mengangkut sebanyak 10 batang kayu jenis meranti di jalan lain pipa kawasan Merah Mulia. Setelah dilakukan pengembangan, sehingga pihaknya menemukan kayu-kayu yang diduga jenis meranti seperti merbau, kruing, dan jabon hutan di sebuah kebun Desa Nga yang diperkirakan sekitar 30 ton. Ini ada temuan kayu, ya, kayu olahan mungkin dalam kruing, kemudian kelompok meranti, kemudian jabon hutan. Makanya nanti kita berharap kepada pemiliknya untuk menghadirkan dokumen-dokumen. Estimasi harga nanti kita lihat dari keterangan ahli, karena nanti ada rumusnya DR, PSD, HR, kemudian untuk kerugian negaranya nanti kita estimasi juga. Kemudian nanti kita datangkan ahli, awalnya sudah kita datangkan ahli juga, kemudian menyangkut ukuran dan jenis-jenisnya. Untuk sementara, keterangan daripada ahli itu kayu berasal dari dalam kawasan hutan. Nanti tergantung dan mudah-mudahan nanti kita temukan tersangka baru. Tapi tanpa ada izin dokumen syarat. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri, Serambi TV.